Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa la alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, begitu besar, begitu banyak, begitu berat tugas-tugas yang dibebankan kepada kita dalam menjalani hidup ini. Niat, maksud, tujuan Allah ciptakan kita di muka bumi tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka menjalankan ibadah, dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan di antara ibadah-ibadah kita, salat menjadi ibadah yang paling pertama dihisab. Kalau salat kita baik, boleh jadi amalan-amalan ibadah kita yang lain dinilai dengan baik. Dan sebaliknya, jika salat kita buruk, boleh jadi ibadah-ibadah yang lain akan dinilai buruk. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, salat ini adalah bentuk pertemuan kita kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Salat adalah bertemunya orang-orang yang beriman kepada Allah. Dari setiap bacaan-bacaan salat, dari mulai awal hingga akhir, semuanya adalah merupakan satu wujud mendekatnya seorang hamba kepada Sang Khalid. Dengan upaya, dengan ibadah salat ini akan memberikan sebuah kekuatan. Ketika kita melaksanakan sholat dan kita merasa begitu dekat dengan Allah, karena memang di dalam kegiatan sholat kita ada satu wujud, ada satu bentuk di mana kita lebih dekat dengan Allah. Di saat kita sujud kepada Allah, ini adalah merupakan situasi begitu dekatnya antara hamba dengan Allah. Maka dengan suasana yang menurut iman kita, dengan suasana keyakinan kita, ini menjadikan suasana perasaan yang begitu dekat kepada Allah. Dari setiap sholat-sholat yang kita laksanakan, ini menjadi sebuah upaya untuk menjadikan kekuatan dan energi. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, ketika sholat dinilai oleh Allah sebagai suatu yang paling utama dan yang pertama dihisab, maka pemirsa Umatan TV, upayakan jadikanlah sholat kita ini menjadi sholat yang maksimal, sholat yang terbaik. Karena begitu beratnya tugas menjalankan agenda program seorang mukmin muslim, maka butuh, sangat diperlukan kekuatan dari yang maha kuat, yaitu Allah. Kita membutuhkan pertolongan Allah, kita membutuhkan kekuatan dari Allah agar kita dimampukan menjalankan agenda-agenda seorang mukmin muslim. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, maka ketika kita berupaya untuk mendekat kepada Allah, upayakanlah sholat ini. Ketika kita selesai sholat, kita sudah berniat untuk melaksanakan sholat berikutnya. Selesai melaksanakan sholat subuh, kita sudah berniat untuk melaksanakan sholat sunnah duha.
Selesai sholat duha, kita sudah berniat untuk melaksanakan sholat duhur. Dan kita juga sudah berniat untuk melaksanakan sholat qobliyah, sholat rawatib zuhur. Begitupun setelah sholat zuhur, kita sudah berniat melaksanakan sholat asar. Begitupun seterusnya sampai kembali lagi sholat zuhur. Maka dari satu ibadah sholat ini, seakan-akan waktu kita ini telah dipenuhi. Karena niat adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Ketika kita sudah niat dengan sholat yang berikutnya, maka itulah kita sedang melakukan ibadah sholat itu sendiri. Maka ketika Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal mungkar, maka nyata sholat ini mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana mungkin seorang mukmin yang sedang menanti untuk melaksanakan sholat, kemudian dia mampu untuk berbuat maksiat, sementara dia sedang menanti waktu-waktu datangnya sholat. Pemirsa Umatan TV, dengan demikian sholat ini akan menjadi sebuah kekuatan energi yang akan mendidik kita agar kita menjadi orang yang disiplin. Disiplin ini akan memberikan sebuah energi untuk melakukan agenda-agenda dari seorang mukmin muslim. Dengan disiplin, maka dia akan mampu melaksanakan seluruh program dengan baik. Begitupun dengan sholat, dengan kekuatan sholat kita ini menjadikan energi sehingga kita mampu beristiqomah, mampu tangguh untuk menghadapi segala ujian, cobaan dan hambatan. Sehingga pemirsa Umatan TV rahimahullah, ketika kita berniat dari setiap waktu-waktu kita adalah waktu untuk menegakkan sholat, maka disitulah apa yang Allah firmankan, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal mungkar, nyata sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan buat para sahabat yang terlanjur berkecimpung dengan perbuatan maksiat, bukan tidak boleh Anda melaksanakan sholat. Maka dengan sholat itulah, maka diharapkan Anda sedikit dengan sedikit akan berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat itu. Oleh sebab itu, sholat laksanakan walaupun dalam kondisi seperti apapun. Ketika Anda berbuat maksiat, tetap Anda wajib untuk menegakkan sholat. Dengan harapan sholat-sholat Anda akan mengajak, akan lebih baik lagi untuk setahap demi setahap, selangkah demi selangkah meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Pemirsa Umatan TV, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.